Assalamualaikum, selamat datang kembali di video Indah Kristia. Hari ini aku mau membuat video persiapan lahiran atau hospital bag. Yang ini akan aku, tas ini akan aku isi dengan perlengkapan bayi aku dan ibu. Oke, apa-apa saja perlengkapan bayi yang akan aku bawa ke rumah sakit atau puskesmas, kita lihat. Oke, pertama-tama nanti dulu. Sekarang usia kehamilan aku itu sudah 39 minggu, tinggal menunggu kelahiran dan kapan anak aku akan melahirkan atau brojol. Semoga sepertinya dalam waktu dekat ini ya. Tapi aku mau persiapkan dulu, jangan sampai sudah aku brojol, persiapan belum ada. Jadi pertama-tama apa saja. Dan di sini aku ada daftarnya. Ini sudah aku buat. Untuk anak itu ada 19 dan ibu itu ada 8. Kalau ada yang kurang mungkin kalian bisa komentar nanti setelah aku kasih tahu perlengkapannya apa saja. Kalau udah pas, okay, kalian bisa komentar juga. Yang pertama itu aku akan membawa 3 bedong. Ini untuk anak dulu ya. Untuk anak 3 bedong. Ini bedong ini kemarin belum beli ya, ketika aku unboxing atau review perlengkapan bayi di video sebelumnya. Ini aku baru beli. Oke, ini aku udah siap juga kantong kresek. Ada putih dan abu-abu, motifnya tuh beda. Ini kita masukkan ke kantong kresek. Ini emang plastik bedongnya. Kenapa aku masukin di plastik, nggak langsung di tas, biar rapi. Setelah itu bedong udah, baju tangan pendek 2 piece dan baju panjang 2 piece. Oke. Baju pendek mana ya? Baju pendek dan baju panjang. Aku bawa ukuran newborn. Dan aku bawa warna kuning dan putih. Ini semuanya. Ini semuanya panjang dan pendek ya. 2 kuning, 2
2 panjang selang pendek, puting 2 panjang selang pendek. Jadi aku bawa totalnya 4. Oh ya, sebelumnya ini semua yang di keranjang sudah aku cuci, jadi tinggal aku packing ya. Memang sengaja aku membuat video ini karena aku mau selesaikan cucian aku ini dulu, baru aku buat video. Sekarang topi tidur. Topi tidur 2 piece, kaos kakinya 2 piece dan sarung tangan 2 piece. Ini sarung tangannya karena putih dan dan kuning, aku bawa ini. Topinya mana ya? Ini kaos kakinya. Topi aku bawa abu-abu sama kuning. Dan kaos kakinya abu-abu dan kuning. Ya. Tuh. Kita blender. Isinya bedong, baju, kaos kaki, topi, dan sarung tangan. Sudah kita bikin. Aku mau sekarang popok kain. Popok kainnya 4 piece. Velvetnya 2, arucinya 2. Aruci 2, velvet 2, kuning dan biru. Ini sekarang ya, ini kita ambil. Ini
gurita. Sebenarnya kan gurita ini udah nggak dianjurkan lagi, tapi aku mau pegang-pegang, mau bawa saja. Siapa tahu digunakan oleh leadernya. Bawa dua aja gurita, aku gurita aja. Ini aku bawa dua, hijau dan biru. Dan untuk kaos kutanya tuh buat di dalam dua nipon. Handuk baby dan selimut. Handuk baby dan selimut, ini handuknya. Biru. Kita masukin yang gede dulu. Ya, waslapnya bawa satu ya. Ini selimut, handuk, gurita, popok kain, dan waslap. Ya. Semoga muat ya di sini. Kalau nggak muat, kita berarti bawa dua tas. Lalu bagaimana itu sampo? Sabun mandi, kapas, lalu dot susu. Kenapa aku harus bawa susu? Sebenarnya takutnya kan ntar ASI itu belum kuat, jadi persiapan aja.
kalau ASI sudah keluar, alhamdulillah. Jadi nggak perlu lagi, tapi nggak apa-apa sih, bawa aja ya, siapkan aja. Oke, kita masukin. Baik, udah selesai. Ini ya. Sekarang kita masukkan di plastic bag. Ini tas suami aku. Dia enggak pakai, dia pakai tas yang khusus laptop. Kita masukkan. So. Ini gede juga loh. Masukkan mulai dari itu. Muat untuk baby dan untuk ibu. Aku bawa kain sarung itu 2 piece. Oh, 2 piece. Dan kain panjang 2 piece. Softtek-nya yang 40 cm ya, yang gede, yang panjang. Aku bawa 4 aja. Itu baju tidur. Tidur aku bawa yang ada kancingannya, ini biar untuk menyusui itu lebih enak ya, tinggal buka kancingannya. Nah, untuk baju pulang nanti aku ambil di lemari, belum siapin. Dan ini pakaian dalam aku, beras sama baju pulang ini. Aku juga pakai yang baju ada kancing depan. Kancing depannya. Ayo, bab. Tuh.
coklat. Dan baju untuk pulang pakai kaki. Udah itu aja sedikit ini. Ini untuk yang kelas pertama itu baju tidur, pakaian dalam sama softtek. Terus kelas kedua gurita sama kain. Kelas ketiga itu baju pulang sama apa? Jaknya. Lalu kita akan masukkan ke dalam tas. Ini tas ibu, tas anak, tas ibu. Lalu ini kita lilit dulu nih. Ini tuh ya. Ini taruh tempat aja. Muat. Dah. Ini dia. Di atas. Ada tinggal satu lagi yang belum aku siapkan, tapi sudah aku jadikan satu. Apa? Ini sekarang tinggal berkas-berkas yang belum aku siapkan. Kayaknya akte kelahiran butuh nggak ya? Kelahiran aku sama suami bawa aja kali ya. Kurang tahu. Nah, udah aku jadiin satu. Ya, kayak kakak asli sama fotokopian, terus nikah sama fotokopian KTP asli itu di dompet. Fotokopian KTP suami sama KTP aku dan BPJS aku sama fotokopian. Lalu mungkin aku ya, aku kita bawa aja parents suami sama aku. Jadi dua bag ini, jadi dua bag ini aku bawa untuk ke rumah sakit atau puskesmas.
mungkin jika kalian pikir ada yang belum aku bawa, itu bisa kalian komentar di bawah. Mau minta doanya, semoga persalinan aku berjalan dengan lancar dan sesuai prediksi, dan aku bisa layaran secara normal. Mohon doanya. Ini sampai di sini video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. See you next video.